Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, kami yang doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, agar channel Kak Mia lebih cepat berkembang di masa yang akan datang. Amin. Sahabat semua, selamat pagi. Sekarang Kak Mia berada dekat pasar pagi Pandamaran lagi. Ini Kak Mia nak beli lauk. Tapi itulah, Kak Mia pergi ni hari Rabu, memang ramai. Dekat sini ramai, jadi Kak Mia parking dekat belakang sana. Jauh Kak Mia parking, sebab hari Rabu kan. Dekat pasar ni memang ramai lah. Kebiasaannya hari Rabu ni memang ikan-ikan semua agak murah. Jadi, jangan ke mana-mana, ikut terus Kak Mia, kita pergi tengok murah ke tak ikan hari ini. Okay. Kilo 30 Kak. Angkat sekilo RM17. Ini harga lelong. Harga murah, harga murah mari. 2 kilo 30 Kak. Ha, 2 kilo. Oh, lupa masuk. 2 kilo 10. Kita jalan dulu. Tengok. Kita jalan-jalan dulu. Ketam. Ketam serangin. Nah, ini langganan Kak Mia nih. Tahu, tapi nantilah Kak Mia nak cari lain dulu. Sebab Kak Mia parking belakang, jadi nanti Kak Mia balik lagi. Hari ni memang ramailah. Sesak. Dah 18.5 saja. Harga 20 18.5 saja. Tak payah 20 18.5 saja. Mari 18.5 saja. Jual ikan belajar mari noi. Wah, ikan ni murah sahabat. Ni mesti Kak Mia nak beli. Sahabat, dalam tu sesak sangat. Ni Kak Mia nak pergi kedai yang Kak Mia biasa beli. Beli dulu kat situ. Nanti baru kita beli tempat lain. Ramai ya. Ramai gila. Ini siapa punya? Kami ambil bakul. Tadi Maria sudah lama tunggu. Sampai di anak sekolah sudah. Ini kami suka ni. RM10 tapi terlalu besar. Tak naklah. Kita carikan lain dulu. RM5. Dan sardin RM5 je. Ni Kak Mia nak beli ikan kegemaran Kak Mia dulu. Ambil satu. Kat sini kantong kau lagi murah. RM3.80. Ikan cincaru hanya RM2. Murah ya sahabat. Tapi
kami nak beli kantong kol. Ini pun murah kantong kol, RM3.80. RM2 sekilo. Ini size dia. Tapi kami tak berapa ni, tak berapa suka ikan caru. Kami lagi suka ikan tongkol. Ini dekat pasar pagi Pandamaran ya. Nah, siapa-siapa nak beli ikan murah, boleh datang sini. Biasanya hari Rabu memang murah ikan dia. Ini pun murah, mata besar. Oh, ikan sardin RM5. Mata besar ni RM3. Oh, kat sini kantong beli RM4.50. Tadi kami yang beli RM3.8. Kita beli sayur. Botol. Kami tak tahu sama nak beli sayur apa. Kami beli kubis je lah. Kita beli ni. Dek, bayar. Macam biasa kita nak beli tahu. Nanti, apa beza yang ni? Ini sama ya? Oh, ingatkan dia jenis tahu lain ke? Tahu dia kat sini ya. Ha, tauge pun ada sekali. Kak memang selalu beli kat sini. Lengkap. Ramai. Ya, kira kepala kat 15 je, 15, 15. Mari, 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 mari. Ya, lagi potong, potong. Ah, ya, lagi mari, lagi mari, lagi mari. Potong, potong. 15 lagi. Lagi, 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 lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Rau. Kami akan beli kepala ikan. Ini kita nak masak kari. Ini kepala sudah ya sahabat. Coba timbang berapa? Ini mana nak basuh tangan? Udang 18. Ada devil. Yang besar 25. Oh, 25. Kami beli yang RM18 je. Satu barang sekilo ni, sekilo. 2 kilo. 2 kilo. Ini dekat sini sayur-sayur ya, sobat. Sayur. Tapi kami ada beli sayur dah. Memang ikan hari ini murah ya sahabat. Ini
Hari ni Kak Mia tak beli ayam, nanti kita beli dekat Mr. Tomato. Kak Mia memang kalau pergi pasar beli ikan je. Beli ikan, beli sayur. Ayam tu memang jarang-jarang. Kalau rasa nak makan ayam tu lah, baru Kak Mia beli. Ni Kak Mia dah beli. Dah beli kepala ikan, dah beli udang, dah beli ikan, beli tahu, cukuplah. Ni kita nak balik. Sekejap lagi kakak nak pergi kerja pula. Nak hantar dia. Ni memang Kak Mia parking jauh dekat belakang ya. Durian pun ada. Hai sahabat semua, selamat pagi. Kak Mia dah sampai dekat rumah ya. Sebenarnya ni dah pukul 10. Kak Mia sampai je tadi, hantar anak dulu pergi kerja. Ni selepas kami hantar anak pergi kerja, baru Kak Mia ni lah buka apa yang Kak Mia beli tadi. Kita tengok ya. Kak Mia beli apa. Ni. Ini tauge RM1. Letak dalam ni. Ni tahu. Ni 10 biji ya. Kami memang suka beli tahu anti tu. Ya ni. Apa? Baru ni pun masih panas-panas lagi. Ni tadi 78. Lepas tu kami ada beli sayur. Ni apa ya? Kubis Cina ya. Ni lepas tu ada kubis ni. Lepas tu sawi. Ni Kak Mia nak masak dulu ni. Biasanya sayur daun ni dia tak berapa tahan. Letak kat bawah lah. Takut pecah pula tahu ni. Ni tadi RM3.5 ya sahabat. Lepas tu Kak Mia ada beli udang. Ni sebenarnya tadi RM18. Sekilo. Kak Mia nak bayar. Baru bagi RM17, nak tambah lagi RM1. Dia kata tak apa kak, cukup. Alhamdulillah. Dia kata tak apa, tak apa. Ni, agak besar juga ya. Kak Mia sebenarnya lagi suka yang macam ni, kecil macam ni. Kak Mia suka kalau kecil-kecil macam ni. Kalau kita goreng ni, dia rangup. Ada yang jual, dia jual RM17. 1 kilo, kalau kita ambil 2 kilo dia bagi RM30, tapi Kak Mia tak beli sebab suami Kak Mia bukan suka sangat udang, jadi tak payahlah beli banyak-banyak, baik kita beli lain. So Kak Mia ada beli ni. Ni RM15 ni. Ni sekilo. Ni kepala ikan. Ni kita nak masak kari lah. Sekali lagi ya. Ini kepala ikan. Kepala ikan jenaha. Dia memang masih fresh lagi. Dia ada 5. 5 potong. 5 potong sekilo. Ini tadi sekilo RM15. Ini ikan susu. Ini ikan susu. Ini kegemaran Kak Mia. Ni dengan ikan tongkol ni RM17 lebih. Tak tahu, kira RM18 lah. Ni Kak Mia banyak beli ni. Kak Mia suka buat ikan masin. Ni nanti Kak Mia nak buat ikan masin. Bakar pun sedap. Kita salai-salai pun, lepas tu masak santan pun sedap. Ni ada berapa ekor ya? 1 2 4 6 8 10 ekor lah sahabat. Banyak juga ya. Okay, sahabat semua. Karena mungkin durasi video kita pun sudah terlalu panjang. Kak Mia pun dah selamat sampai rumah. Sekarang Kak Mia nak masak. Jadi video kita cukup sampai di sini. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Bye-bye.